ada lebih dari 3 lusin spesies dalam keluarga Paradisidae atau lebih dikenal dengan Bird of Paradise. Ada sekitar 13 jenis dari burung-burung ini dan yang paling terkenal adalah anggota genus Paradisidae. Kalau di Indonesia, kita menyebutnya dengan burung cendrawasih atau burung dari surga. Burung cendrawasih banyak ditemukan di Papua atau Papua Nugini dan pulau-pulau sekitarnya termasuk juga Australia Timur. Dan di sini kita akan mengetahui 10 jenis burung cendrawasih paling indah di dunia. Number 1. Lesser Bird of Paradise. The Lesser Bird of Paradise dikenal dengan Number 2. Raggiana Bird of Paradise. Raggiana dikenal juga dengan nama Count Regis Bird of Paradise. Habitat burung ini terdistribusi secara luas di Pulau Irian Selatan dan Timur Laut. Memiliki panjang 34 cm, berwarna merah coklat ke abu-abuan, iris kuning, dan kaki berwarna coklat ke abu-abuan. Burung jantan memiliki mahkota kuning, tenggorokan, zamrud hijau tua, dan kerah kuning di antara tenggorokan. Warna bulu sayap bervariasi dari merah ke jingga tergantung subspesies. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan, dengan muka berwarna coklat dan nggak punya bulu-bulu hiasan. Number 3. Astropia Ribbon-tailed. Ini adalah salah satu burung cendrawasih yang paling spektakuler. Memiliki bulu ekor terpanjang yang mencapai lebih dari 3 kali panjang tubuhnya. Panjang burung dewasa mencapai 32 cm dengan ekor burung jantan yang bisa mencapai 1 meter. Burung jantan memiliki warna hitam dan hijau zaitun sedangkan burung betina berwarna coklat. Burung jantan memiliki ekor panjang berbentuk pita berwarna putih. Daerah penyebarannya ada di bagian tengah Pulau Irian. Number 4. Bluebird of Paradise. Burung ini berukuran sekitar 30 cm, berwarna hitam, iris berwarna coklat gelap, dan kaki abu-abu. Burung jantan dihiasi dengan bulu sayap dengan dominasi warna ungu biru, sehingga disebut juga dengan cendrawasih biru. Bluebird of Paradise adalah burung endemik Papua Nugini. Daerah penyebarannya meliputi pegunungan Tenggara Papua Nugini. Number 5. Rifle Bird Paradise. Kalau pernah nonton film Planet Earth, pasti tahu burung ini. Jenis Rifle Bird memiliki panjang sekitar 30 cm dengan burung jantan berwarna hitam dengan warna-warni mahkota biru kehijauan, kaki hitam, iris coklat gelap, dan mulut kuning. Sedangkan burung betina berwarna coklat zaitun. Rifle Bird merupakan endemik di Australia Timur dan juga tersebar di hutan hujan di New South Wales dari pusat Queensland. Untuk memikat si betina, burung jantan akan mengembangkan sayapnya dan memamerkannya seraya menari bergerak ke kanan dan ke kiri. Number 6.
Red Bird of Paradise. Kita menamakannya cendrawasih merah, panjangnya sekitar 33 cm berwarna kuning dan coklat, serta berparuh kuning. Burung jantan dewasa bisa mencapai 72 cm, termasuk bulu-bulu hiasannya yang berwarna merah darah dengan ujung berwarna putih pada bagian sisi perutnya. Bulu muka berwarna hijau zamrud gelap, sedangkan ekornya terdapat dua buah tali yang panjang berbentuk pilin ganda berwarna hitam. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan dengan muka berwarna coklat tua dan gak punya bulu-bulu hiasan. Cendrawasih merah hanya bisa ditemukan di hutan dataran rendah pada Pulau Waigeo dan Batanta di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Irian Jaya Barat. Number 7. Los Parusia. Parusia Lawesi berukuran sedang sampai 27 cm. Daerah penyebarannya meliputi hutan pegunungan di Tenggara dan Timur Papua Nugini. Burung jantan memiliki warna hitam dengan kening putih, warna-warni tengkuk biru ungu, dan emas bulu dada hijau. Dihiasi dengan 3 kawat hias kepala dari belakang setiap mata dan memanjang mengapit bulu yang berwarna hitam. Sedangkan burung betina berwarna coklat dengan kepala gelap, iris kuning, dan gelap. Number 8. King of Saxony. Ini sejenis burung pengicau berukuran kecil dengan panjang sekitar 22 cm. Burung jantan dewasa mempunyai bulu berwarna hitam dan kuning tua. Di kepalanya terdapat 2 helai bulu kawat bersisik biru langit mengkilap seperti panji yang panjangnya mencapai 40 cm. Dan dapat ditegakkan pada waktu memikat betina. Nah, oleh karena itu burung ini dinamakan cendrawasih panji. Bulu mantel dan punggung tumbuh memanjang berbentuk tudung berwarna hitam, iris mata berwarna coklat tua, kaki berwarna abu-abu kecoklatan, dan paruh berwarna hitam dengan bagian dalam mulut berwarna hijau laut. Berbeda dengan burung betina yang berwarna abu-abu kecoklatan dengan garis-garis dan bintik gelap. Betina berukuran lebih kecil dari burung jantan, dan tanpa dihiasi mantel atau bulu kawat hiasan. King of Saxony, daerah penyebarannya ada di hutan pegunungan Pulau Irian. Number 9. Wilson's Bird of Paradise. Burung ini berukuran lumayan kecil, sekitar 20 cm. Jenis burung jantan berwarna merah dan hitam dengan jubah kuning di leher, mulut hijau muda, kaki biru, dan 20 ekor berwarna ungu yang melengkung. Cendrawasih Wilson's hanya bisa ditemukan di hutan dataran rendah pada Pulau Waigeo dan Batanta. Princess Japanese Astropia. Yang terakhir dalam list ini ada Stephanie Astropia yang berukuran sekitar 37 cm. Burung ini berwarna hitam dengan warna-warni kepala biru, hijau, dan ungu. Di samping itu memiliki bulu ekor yang panjang hitam keunguan. Burung betinanya berwarna coklat gelap dengan kepala hitam kebiruan. Habitat aslinya ada di pegunungan di pusat dan timur Papua Nugini. Lalu, apalagi yang bisa aku tambahkan dari burung cantik ini mengajarkannya bertahan hidup? Mengapa tidak?
Kamu tahu, logika membawamu dari A hingga Z, sedangkan imajinasi akan membawamu ke semua tempat. Dan di sini kamu bisa menemukan apapun di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu ingin aku membahas apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Let me know when you hear me, be up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. A big mistake. I just hope that we're still okay. You always play me.